Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini saya mau membuat puding kelapa muda. Ini tuh dessert yang lagi viral, yang lagi kekinian, rasanya juga enak. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, ada 2 buah kelapa. Di sini kelapanya saya minta untuk dikupas kulitnya. Nah, diambil airnya, kalau daging kelapanya nggak usah. Airnya kita tuang ke panci, nanti kita akan masak. Nah, di sini juga saya siapkan toppingnya sesuai selera aja. Di sini saya pakai kiwi, strawberry, dan anggur. Kemudian ada bahan lainnya, Nutrigel plain sama agar-agar plain, dan nanti kita juga akan tambahkan gula pasir. Pertama kita mau buat dulu pudingnya. Ini 1 saset Nutrigel plain kita masukkan. Kemudian setengah bungkus agar-agar plain. Lalu kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Nah, ini tuh rasanya soft banget manisnya. Jadi kalau teman-teman mau yang suka manis banget, itu tambahkan gulanya lebih dari 5 sendok makan ya. Kemudian kita aduk rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita masak di kompor ya. Nah, ini sudah mendidih semuanya, sudah matang. Kita tinggal sebelum kita matikan kompor, kita aduk dulu sebentar. Lalu kita matikan kompor. Tunggu sampai uapnya hilang, baru kita tuang agar-agarnya ke kelapanya ya. Tunggu sampai pudingnya set, baru nanti kita akan beri topping. Nah, ini pudingnya sudah set, kita akan siapkan toppingnya. Nah, di sini saya tata kiwinya terlebih dahulu. Kemudian stroberinya. Dan anggurnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita tinggal hias lagi di puding yang satunya lagi. Nah, ini sudah selesai, kita beri topping, tinggal kita beri lapisan atas. Tadi masih ada setengah saset agar-agar plain, kita masukkan lagi. Kemudian kita beri air, ini sekitar 200 ml airnya.
Lalu kita tambahkan gula pasir sekitar 3 sendok makan ya. Nah, setelah dimasak, tunggu uapnya hilang lagi, baru kita tuang ke atas pudingnya. Nah, tinggal tunggu dingin, baru bisa disantap. Ini sudah jadi puding kelapanya. Mudah bukan membuatnya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.